Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Syafiah Hani dan mari kita lihat apakah rangkuman menarik dalam tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Kini, Huawei Nova 3E pula diperkenalkan di pasaran China secara rasmi. Peranti yang dikenali sebagai P20 Lite ini juga dikatakan bakal hadir dengan rekaan takuk di hadapan bersama jenaan chip Kirin 659 dengan sokongannya kunci berasaskan wajah serta sokongan pengecasan pantas. Namun, ianya masih belum diketahui sama ada peranti ini akan memasuki pasaran tempatan dengan nama Nova 3E ataupun P20 Lite. Melalui maklumat yang tertiris ke arena web, Huawei P20 Pro dikatakan bakal hadir dengan sokongan kamera 40MP, zoom hybrid sehingga 5 kali, kebolehan membuat rakaman gambar hitam putih dan juga kebolehan merakam video gerak perlahan pada kadar 960fps. Namun, spesifikasi penuh untuk peranti ini bakal diketahui secara rasmi pada 27 Mac ini. Hari ini, YouTube telah memperkenalkan sokongan penstriman secara langsung menerusi desktop tanpa perlu menggunakan perkakasan tambahan seperti Elgato. Platform ini juga kini telah menyokong rakaman video secara langsung terus daripada aplikasi kamera. Namun, fungsi ini akan diaktifkan secara berperingkat dalam masa akan datang. Selain itu, HTC telah memperkenalkan dua telefon pintar baru di bawah keluarga Desire, dikenali sebagai Desire 12 dan juga Desire 12 Plus. HTC Desire 12 dijana dengan chip MediaTek MT6739 bersama kamera belakang 13MP dan kamera hadapan 5MP. Manakala, HTC Desire 12 Plus pula hadir dengan janaan chip Snapdragon 450 dengan dual kamera 13MP bersama 2MP di belakang dan 8MP untuk kamera hadapan. Kedua-dua model ini dijangka bakal hadir ke pasaran Malaysia sekitar April ini. Bercakap mengenai HTC lagi, mereka kini telah membuka pratempah untuk peranti realiti maya terbaru mereka, dikenali sebagai HTC Vive Pro. Peranti ini dikatakan bakal hadir dengan skrin 2880x1660 dengan kemasukan headset yang menjanjikan audio 360 darjah. HTC Vive Pro ini kini boleh dipratempah pada harga $799 dan akan hadir di pasaran Malaysia pada 5 April kelak. Akhir sekali, gambar acak untuk peranti Xiaomi Mi Mix 2S yang bakal dilancarkan pada minggu hadapan kini telah tertiris ke arena web. Telefon pintar ini dikatakan bakal hadir dengan chip Snapdragon 845 bersama memori sebesar 8GB RAM. Namun, apa yang mengejutkan adalah peranti ini dilihat tidak akan menyertakan sebarang takuk seperti kebanyakan peranti sekarang. Jadi, itu adalah rangkuman ringkas dalam tempoh 24 jam yang lepas sehingga kita berjumpa lagi untuk video seterusnya. Saya Syafia untuk Amans.